tangga selanjutnya dalam hal launching Balai Litbangkes yang sudah ditingkatkan fungsinya menjadi tempat RT-PCR, real-time polymerase chain reaction, tempat pengujian sampel swab untuk melihat status seorang suspek virus, dalam hal ini coronavirus disease 19. Tempat ini sudah kita kunjungi kira-kira 2 minggu yang lalu. Sekali lagi, kita semua, utamanya pemerintah Aceh, terus melakukan persiapan secara bertahap dan pasti. Dan pasti, ketika ini kita siapkan, kita tinjau 2 minggu yang lalu, sertifikasi dan visitasi dari yang berwenang Kemenkes hadir. Kemudian ini sudah terakreditasi, tersertifikasi, layak untuk digunakan. Bahannya yang agak lama, origin, kemudian kita dapatkan. Maka sah hari ini dengan launching, sudah disiap 2 sampel dari Gayobas untuk kita lihat statusnya secara final. Status swab-nya secara final, apakah dia terinfeksi virus atau memang tidak. Jam 11, jam 12, nah kita mungkin tidak bisa mengerjakan pada hari itu juga. Berarti kita harus tunda ke besok harinya, Pak. Karena tidak akan mungkin kita mengerjakannya itu satu-satu sampel, Pak. Nah, untuk ekstrak yang kedua ini biayanya tinggi ya? Iya, sangat tinggi, Pak. Mahal sekali, Pak. Jadi kita harapkan semua sampel dari manapun datangnya itu bisa di bawah jam 10. Kita sudah koordinasi dengan dinas kesehatan di posko. Kita sudah sampaikan bahwa semua sampel itu kalau mau cepat bisa kita terima itu di bawah jam 10. Dan harapan jam 10 teman-teman laboratorium Nelly dan kawan-kawan WFH itu beliau akan bekerja mengekstraksi. Itu mungkin butuh waktu dari sekitar 3-4 jam, Pak. Itu mungkin juga apa namanya ya, itu kalau lancar semua, Pak.